إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب معاشر المسلمين رحمكم الله. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita jalan kebenaran. Maka dari itu marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Secara bahasa Sya'ban berasal dari kata Syi'ab yang artinya jalan di atas gunung. Makna ini selaras dengan posisi bulan Sya'ban yang menyongsong bulan Ramadan. Hal ini merupakan kiasan bahwa bulan ke-8 dalam kalender Hijriah merupakan momen tepat untuk menapaki jalan kebaikan secara lebih intensif, mempersiapkan diri menyambut bulan paling mulia yaitu bulan Ramadan. Posisi bulan Sya'ban yang terletak di antara Rajab dan Ramadan seringkali kurang mendapat perhatian lebih dibanding dua bulan mulia yang menghimpitnya. Pada bulan Rajab, keutamaan-keutamaan seputar puasa dan amalan lainnya kerap kita dengar. Kemudian di bulan Rajab pula kita mengenang peristiwa dahsyat yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Isra' dan Mi'raj. Sedangkan bulan Ramadan lebih hebat lagi. Orang-orang seakan menjadi manusia baru, berburu fadilah dan pahala berlipat di bulan suci. Tetapi tidak demikian dengan bulan Sya'ban. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut Sya'ban sebagai bulan yang biasa dilupakan umat manusia. Dilupakan bukan berarti terhina, ia diabaikan manusia karena manusianya sendiri yang kurang menyadari kemuliaan bulan Sya'ban. Bukan akibat bulan Sya'ban itu sendiri tidak mulia. Sikap ini biasanya hanya terjadi di kalangan orang awam atau orang-orang yang secara rohani belum mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun para salafus salihin memberi perhatian lebih pada bulan ini dengan berbagai kegiatan ibadah utamanya pada momen nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukti dari mulianya bulan Sya'ban bisa kita lihat dari sejumlah peristiwa penting bersejarah di dalamnya. Peristiwa-peristiwa ini bisa dipandang bukan semata sebagai fakta historis, tapi juga pertanda bahwa Allah memberikan perhatian spesial pada bulan ini. Pertama, pada bulan Sya'ban, Allah menurunkan ayat perintah bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam rahmatan kepadanya. Mayoritas ulama khususnya dari kalangan mufassir sepakat bahwa ayat ini turun di bulan Sya'ban. Secara bahasa, salawat berakar dari kata salat yang berarti doa. Dalam ayat tersebut ada tiga salawat.
salawat yang disampaikan Allah, salawat yang disampaikan malaikat, dan perintah salawat yang disampaikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip pernyataan Imam Bukhari menjelaskan bahwa Allah bersalawat yang bermakna dia memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat bersalawat berarti mereka sedang berdoa, sementara manusia bersalawat adalah selaras dengan pengertian mengharap berkah. Ayat tersebut menjadi bukti kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggi, kemuliaan dan rahmat dilimpahkan langsung oleh Allah kepada beliau. Malaikat-malaikat yang suci terlibat dalam merapalkan doa-doa, dan seluruh umat beriman pun diperintah untuk mengucapkan salawat kepadanya. Wajar sekali bila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak salawat di bulan Syaban, di samping bergegas membersihkan diri atau bertobat dari kesalahan-kesalahan yang sudah lewat, guna menyambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kedua, bulan Syaban merupakan saat diturunkannya kewajiban berpuasa bagi umat Islam. Imam Abu Zakaria An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan puasa Ramadan selama 9 tahun selama hidup, dimulai dari tahun kedua Hijriah setelah kewajiban berpuasa tersebut turun pada bulan Syaban. Puasa merupakan kegiatan penting guna meredam nafsu yang sering menuntun untuk dimanjakan. Melalui puasa, manusia ditempa secara rohani untuk menahan berbagai godaan duniawi, bahkan untuk hal-hal yang dalam kondisi normal, yaitu halal. Menahan diri dari hal-hal halal seperti makan, minum, berhubungan dengan istri, menjadi sinyal kuat bahwa sesungguhnya ada yang lebih penting dari kenikmatan dunia yang fana ini, yakni kenikmatan akhirat, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Artinya, Syaban merekam sejarah penting diresmikannya kemuliaan Ramadan dengan difardukannya puasa bagi kaum mukminin selama sebulan penuh. Syaban menjadi tonggak menyambut bulan suci sebagai anugerah besar dari Allah yang melipatgandakan pahala segala amal kebaikan di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, bulan Syaban juga menjadi sejarah dimulainya Ka'bah menjadi kiblat umat Islam yang sebelumnya adalah Masjidil Aqsa. Peristiwa peralihan kiblat ditandai dengan turunnya ayat 144 dalam surat Al-Baqarah, "Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falan wallayannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral Masjidil Haram." Artinya, sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Saat mentafsirkan ayat ini, Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' Lil Ahkamil Quran dengan mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basti mengatakan bahwa Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengalihkan kiblat pada malam Selasa bulan Syaban yang bertepatan dalam malam nisfu Syaban. Kiblat menjadi simbol tauhid karena seluruh umat Islam menghadap pada satu tujuan. Beralihnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram juga menegaskan bahwa Allah tak terikat dengan waktu dan tempat. Hal ini ditunjukkan dengan sejarah perubahan ketetapan kiblat yang tidak mutlak dalam satu arah saja. Umat Islam tidak sedang menyembah Ka'bah ataupun Masjidil Aqsa, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang tidak menyia-nyiakan bulan Syaban meski di tengah kesibukan duniawi yang luar biasa. Kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk menyisihkan waktu untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui muhasabah diri, berzikir, melakukan amal kebaikan yang lain, lebih-lebih pada bulan mulia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim 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 wa sall
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر، أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارضى عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين للعشرة الكرام، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.